Assalamualaikum. Permisi. Tina. Kayaknya nggak ada orangnya, Juk. Sepi. Keluar kali, Juk. Iya. Harusnya kalau ada orang kan, kita panggil nggak ada yang nyaut. Tuh kan, Juk. Bener kan? Emang kosong, Juk, rumahnya. Emangnya Tina tinggal sama siapa sih di sini, Juk? Dia cuma tinggal sama ibunya doang, Ren. Bapaknya udah lama meninggal. Sebelum kesini, lo nggak ngabarin dulu? Gue tuh udah 2 bulan ini susah berkomunikasi sama dia, Ren. Gue udah telepon, gue udah SMS, gue udah BBM. Tapi nggak ada yang dibalas. Gue juga nggak tahu kenapa. Tenang aja, Juk. Paling bentar lagi juga Tina balik kok. Si Tina tinggal di rumah kayak gini, Juk. Namanya juga orang kampung, Ren. Makanya dia kuliah sambil kerja di Jakarta. Kalau nggak, mana mampu dia bayar kuliah. Lo kok ngomongnya kayak begitu sih? Tapi parah banget ya. Dia bisa sampai dikeluarin gitu dari kampus. Padahal gue tahu banget gimana usaha dia biar bisa sampai kuliah gitu. Dikeluarin? Emang si Tina salah apa? Ya aku nggak tahu. Dia nggak cerita apa-apa kalau dia dikeluarin. Gue nggak tahu apa-apa, Vi. Gue udah coba tanya berapa kali tapi nggak dijawab. Gue curiga kayaknya ada yang disembunyiin dari Tina. Yaudah nih, terus sekarang gimana? Kita mau di sini aja? Ya nggak mungkin lah. Tina sama ibunya aja nggak jelas kapan pulangnya. Iya, Juk. Bener tuh. Kita kan tempat jalanan jauh nih. Gimana kalau kita camping sekarang aja? Setuju nggak? Yaudah, yuk. Kalau emang kalian pada mau camping, di situ ada bukit. Di belakang ada air terjun. Pemandangannya bagus banget. Yuk, ntar urusan Tina biar gue ngurus. Juk. Itu pasti bukit Nyangkar ya? Ya elah, Mar. Lu masih aja percaya kayak begituan. Lagian gue sama Tina udah pernah kesana. Kalau emang kalian pada gak iseng, penunggu juga gak bakalan jahil kok. Tapi lu yakin, Juk? Soalnya gue inget banget, Tina waktu itu pernah bilang sama gue, kalau di belakang bukit itu ada bukit yang namanya Bukit Perawan. Katanya sih bukitnya masih hijau, angker, dan belum terjamah oleh siapapun. Perawan? Belum terjamah? Benar kan? Itu pasti Bukit Angker. Penduduk di sini aja sama sekali belum ngejamah. Apalagi kita, orang-orang luar. Ya, Maria. Bawaannya horor mulu sih lo. Maksudnya perawan itu mungkin karena nggak ada orang yang mau naik ke atas sana. Mungkin ada hal yang nggak ingin diketahui orang banyak kali, atau... Oh, banyak penunggunya. Maria, horor mulu. Tunggu deh. Tapi gini, kita tuh nggak boleh kali nggak percaya dengan makhluk halus. Buktinya aja, abang gue. Dia bisa kan lihat makhluk halus? Masa sih, Vi? Iya, Juk. Gue awalnya juga gak percaya kalau abangnya Vivi bisa lihat makhluk halus. Juk, tadi lu bukannya cerita kalau lu sama Tina udah pernah naik ke atas bukit sana. Berarti nama bukitnya udah berubah dong. Udah bukan Bukit Perawan lagi. Jadi Bukit Janda! Bener gak sini jalannya? Udah lurus aja, orang lu pernah sama Tina kesini. Bawel lu. Tau lah, udah ikutin aja kenapa sih? Habis dari tadi muter-muter sini mulu.
ini warga desa sini kenapa ngasih namanya Air Terjun Bukit Perawan, pasti ada alasannya. Ya karena dia nggak mau kalau orang-orang kota kayak kalian datang ke sini terus nyampah. Ya kan hutannya jadi nggak kejaga lagi kelestariannya. Tapi kata Juki benar juga sih ya. Namanya juga orang kampung, pastilah mereka menjaga kelestarian kampung mereka. Ah, indah banget ya pemandangannya. Eh, Ren, lo dengar ya. Kalau nanti udah sampai atas, pemandangannya bagus, jangankan mall, pasar malam, pasar pagi, pasar kaget, gue jamin lewat. Masa sih? Gak percaya lo. Gak sabar gue pengen ke atas. Seger banget udaranya. Jarang-jarang nih Jakarta dapat udara kayak begini. Suasananya masih asri banget ya. Kan? Iya. Daripada ya udah, yang penting sekarang kamu baik-baik aja, ya. Kalian kok pada mau sih diajakin Juki ke sini? Etin, lo tau gak sih
selama lo nggak ada, si Juki itu kerjanya galau mulu. Ya udah, daripada kita kasihan kan, ya udah makanya kita temenin ke sini. Kalau enggak, daripada ntar dia nangis. Bener, Tutin. Padahal gue waktu itu lagi nggak bisa. Dia malas-malas, mohon-mohon minta gue temenin. Ya, sebagai teman yang baik ya, mau nggak mau, ya gak? Oh, jadi gini, kalau nggak ada gue, lo pada ngeledekin gue semua. Iya, Sro. Yo, dia nggak inget, yo. Padahal dia maksa-maksa untuk diajak camping, ya nggak? Biar bisa apaan? Bisa apaan? Ngaco ngomong lo ya. Biasa, Jok. Malu-malu kucing dia. Dasar Aryo, Victor, pikiran kotor. Maria aja tahu maksudnya. Ngomong-ngomong, si Maria kok sendiri aja? Cowoknya mana? Kok nggak ikut ngumpul di sini sih? Biasa, dia lagi sibuk. Makanya nggak bisa ikutan sama kita. Ya udah, kalau gitu. Ini gini-gini aja nih. Hah? Lu, mainin dong. Yailah, siap ya? Lanjut. Aku ada yang ketinggalan. Mau kemana? Ambil cincin. Sebentar ya. Kamu iya. Duluan aja. Iya.
Woi, kenapa lu? Rambut kayak ternyata terjun kali. Rio, kalau ngomong jangan sembarangan. Kamu kenapa sih? Kok ngos-ngosan kayak gitu? Kayak habis dikejar-kejar setan. Juki lapar kali. Yuk, sama Juk, gue juga lapar. Abis, makannya belum pada mateng sih. Yaelah, sabar kali. Gue banget sih. Terus semua juga lapar. Mau doang apa yang lapar? Tahu tuh, sabar dong. Juk, lo kenapa sih Juk? Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku bantuin mereka masak dulu ya. Woi, kayak orang sambat aja lo. Kenapa sih lo? Gak apa-apa, gue seru. Gue cuma lagi mikirin kerjaan. Gila, lagi liburan gini lo mikirin kerjaan? Juk, orang ya, sekali jongos tuh tetap aja jongos. Kamu ngomongnya kayak gitu banget sih? Maklum lah, karyawan teladan. Udah,
ada yang aneh gak sama Tina? Enggak. Ya gerak-geriknya, sikapnya, atau cara bicaranya ada yang aneh gak? Enggak. Sebenarnya ada apa sih? Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu. Apaan? Ikut aku. Ada apa ya? Enggak ada apa-apa kok. Juga aku tuh tahu kamu. Kalau kata kamu gak ada apa-apa itu artinya berarti ada apa-apa. Sekarang bilang sama aku, ada apa sih? Enggak kok, Tin. Aku cuma mau nanya. Kamu ingat gak waktu pertama kali kita ke air terjun? Iya, aku masih ingat lah. Waktu itu kan kamu jahil banget sama aku. Kamu tarik anduk aku, terus kamu lempar anduk aku ke dalam air. Itu cuma kita berdua. Coba kalau banyak orang. Kan aku malu, kamu tuh dasar jahil deh. Juki, kamu kenapa sih? Kamu tuh ngeliatin aku kayak aneh gitu. Ya, gak apa-apa. Yaudah, aku mau nyari Nasrul dulu sebentar ya. Oh, yaudah. Jangan lama-lama ya. Terus kalau misalkan ketemu sama Aryo sama yang lainnya, suruh balik ke tenda aja. Soalnya kan hutan ini masih belantara. Kita jaga-jaga aja ya. Oke. Tina, Vi. Jadi ini yang pengen kamu tunjukin ke aku? Kamu lihat gak sih? Itu Tina udah mati. Iya udah, sekarang kamu ikut aku. Aku pengen nunjukin sesuatu juga ke kamu. Udah, ayo. Cepetan lah. Berarti masih banyak dong ya? Iya. Kalau kamu gimana skripsinya? Ya, sama sih. Bentar lagi juga. Enggak, banyak banget tugas-tugasnya. Iya ya. Mm-mm. Yuk, foto pemandangannya dong. Yuk! Mana lu? Si Juki kenapa ya? Apa jangan-jangan dia kesambat sama penghuni air terjun lagi? Ah, udahlah, nggak jelas. Mendingan kita foto-foto lagi aja gimana? Ya udah, ayo. Oke, ayo. Ayo dong foto. Kenapa tuh? Kok dia kayak aneh gitu? Bentar ya, gue tanya dulu. Ya. Yuk, kamu kenapa? Kamu jawab foto deh. Maria, aku foto ya. Oh ya, yuk. Kamu lihat. Maria gak ada di foto. Emang selama ini kamu gak sadar? Yuk, yuk, Ren. Kenapa sih? Kok kalian bisik-bisik? Maria, titip ya. Oh iya. Ayo, ikut aku. Ayo. Tuh. Kamu lihat kan itu?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Bu, besok pagi seluruh warga desa akan mencari Tina dan teman-temannya. Oh, kalau misalnya memang belum ditemukan juga, kami akan menghubungi tim SAR. Seharusnya mereka itu tidak pergi ke Bukit Perawan sana, karena di sana itu tempatnya angker. Kami aja dan warga tidak ada yang berani ke sana, Bu. Iya, Neng. Semoga aja Tina dan teman-temannya dari Jakarta cepat ditemukan. Karena Tina udah tak tahu lagi harus bagaimana. Amin. Iya, Neng. Yaudah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu. Iya, Neng. Maksudnya apaan ya? Kita kemana? Hei, kita kemana? Tuh, kamu lihat. Ini kamu. Kamu udah mati. Kamu juga. Aku udah mati. Iya, tuh mayat kamu di sana. Enggak. Kita semua udah mati, Yo. Enggak mungkin. Aku pikir kita udah ini sadar. Ini gak masuk akal. Aku udah liatin ke kamu. Di sini mayat aku. Dan di sana mayat kamu. Ini ada apaan sih? Yuk, lo dari mana? Gue dari rumah Tina. Hah? Ini ada apaan sih sebenarnya, Yuk? Hah? Yuk, Yuki. Juki! Jadi selama ini lo udah tahu, Yo? Iya, Jo. Kita semua udah mati. Kita semua. Tuh. Tapi gue bingung. Semuanya masih berasa nyata di gue. Juk. Kita semua ini udah mati. Lo, gue, Vivi, Tina, Ciren, Aryo, Maria. Kita semua, Juk. Jadi selama ini kalian udah pada tahu? Hah? Kok gak ada yang bilang sama gue? Ya karena gue pikir lo juga udah tahu. Ya udah okay lah. Gue paham sekarang. Kita semua di sini udah mati.
Tapi satu pertanyaan gue. Apa penyebabnya? Gue aja gak nyangka loh.
Zuki, Juk. Aku kesana dulu ya. Ada yang ketinggalan, kamu duluan aja. Yaudah. Ya. Yuk, mau kemana, Tin? Tin. Ini gara-gara Jalal. Jalal benar-benar manusia serakah yang ingin membunuh kita semua. Kamu yakin ini gak masalah? Masalah apaan? Ini mudah. Kamu yakin bisa ngelakuin semua ini? Bisa gak bisa? Kita harus bisa. Kalau mereka mati, otomatis uang kita itu jadi milik kita dong. Gila saya. Kita bisa nikah. Kita bisa buka usaha. Dan kita bisa beli rumah mewah. Gimana? Iya, aku setuju sama kamu. Lagian, mereka kan teman-teman kita udah dewasa. Mereka mati pun gak ada kesedihan apa-apa untuk kita. Aku setuju. Apapun yang terjadi, uang itu harus jadi milik kita. Kalau soal nyikin mereka, itu mudah. Kita racun aja mereka. Lagian yang kita rencanain gak salah kok. Maksudnya? Tadi, aku lihat Marjuki sama Tina. Din, aku yakin banget aku bisa nyingkirin mereka semua. Kalau mereka udah kesingkir, otomatis kita bisa nguasain uangnya. Kan kamu bisa pulang lagi ke Jakarta. Terus kamu bisa ngelanjutin kuliah kamu, ya? Tapi tunggu deh. Apa kamu tega? Kamu ngebunuh Nasrul, sahabat kamu itu? Ya, paling aku coba ngomong dulu sama dia. Kalau emang dia setuju, mau gak mau kita bagi empat. Kamu, aku, Nasrul, sama Vivi. Hebat banget, Marzuki. Dia menyingkirin kita berdua, Jalal dan Maria. Kalau begitu ceritanya, kita harus bergerak cepat. Sini hukum rimba, siapa yang lebih kuat? Dia bisa menghancurkan yang lemah. Weh, rupa-rupanya ada persekongkolan busuk di sini. Jadi lu berdua menguasain tuh duit. Serakah banget ya. Hebat. Sayang, kamu tunggu sini ya. Ayo bangun, mau duit lu. Semuanya ya.
Oke, gue paham sekarang. Berarti semua ini gara-gara Jalal nemuin uang setas di toilet kereta. Terus dia ngebunuhin kita satu-satu. Iya begitu. Ya pasti dia hilaf lah, ngeliat uang sebanyak gitu. Tega banget sih dia. Sampai pacarnya sendiri aja dibunuh. Dia sempat ngajak gue untuk bersekongkol. Ngajak lo sekongkol, Mar? Waktu itu, dia nyuruh gue ngemasin barang-barang dan pergi. Biar sih barang-barang lu, Mar. Emangnya kenapa, Lal? Jangan buang waktu lagi. Kita tinggal di tempat ini. Hah? Aryo sama Siren, mereka menguasin tuh duit. Apaan sih, Lal? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Mereka mengumpul kita semua. Enggak. Kamu bohong, kan? Lala, aku tahu kamu tuh licik. Kamu pengen nguasain uang itu kan? Iya kan? Enggak, aku besok mereka. Mar, lepas enggak? Enggak, lepas! Sayangnya, malah gue yang dibunuh. Bener-bener tega sih Jalal. Mar! Maria kenapa, Lal? Lo gak usah cari Maria. Jadi semua ini karena duit? Yang so suci lo. Lo pikir gue gak tau akal bulus lo?
berhasil, Juk. Ya udah, gue cari Jalal dulu ya. Jalal. Mar. Jalal gak ada. Dia kemana ya? Tapi kayak dia gak balik deh, Juk. Soalnya barang-barangnya aja masih sama seperti waktu gue tinggalin. Jadi sebelum berangkat camping, lo mampir ke sini dulu, Mar. Sempet-sempetnya lo ya. Nah, ya terus kita cari kemana lagi dong? Yaudah, Juk. Kita pergi ke tempat biasa dia datengin. Ayo. Semoga aja Maria sama Marjuki bisa cepat-cepat nemuin Jalal. Juk, udah ke tempat nongkrong sekarang jalan depan mata lo, jangan bilang selalu sia-sia, Juk, itu jalan, Juk. Ya mau diapain, Mar? Kan lo tahu kita nggak bisa megang apa-apaan. Mar, badan lo, Mar. Mayat gue ditemuin, Ju, sama warga. Mario udah ditemuin. Kemungkinan dia udah hilang.
Guys, gue pamit duluan ya. Aku cinta kamu, Vi. Aku juga cinta kamu. Kita tuh nggak boleh kali nggak percaya dengan makhluk halus. Buktinya aja, abang gue. Dia bisa kan lihat makhluk halus? Masa sih, Vi? Iya, Juk. Gue awalnya juga gak percaya kalau abangnya Vivi bisa lihat makhluk halus. Tadi lu bukannya cerita kalau lu sama Tina udah pernah naik ke atas bukit sana. Berarti nama bukitnya udah berubah dong. Udah bukan Bukit Perawan lagi. Apaan? Jadi Bukit Janda! Astagfirullahaladzim. Juki, lu main nongol aja. Bikin kaget. Lu bukannya pergi camping sama teman-teman lu? Sama si Vivi adik gua juga. Iya, Bang. Kita emang pergi camping. Nah, ini? Kok udah balik lagi? Cepet banget. Tadi kita nemuin uang setas di perjalanan, Bang. 1 miliar. Hah? 1 miliar? Lu ini serius? Hah? Pasti bercanda, kan? Serius lah, Bang. Tapi bukan gua yang nemuin. Jalal. Jalal? Jalal yang mana ya? Kok gue gak kenal? Perasaan itu anak belum pernah kesini ya? Adalah, Bang. Emang belum pernah kesini. Ya. Ini kalau bener menarik ini. Terus. Cerita. Terus gimana? Malah bengong. Masya Allah. Vivi, adik gue. Kita semua udah meninggal, Bang. Innalillahi.
ilahi rujuk. Vivi. Vivi. Ya Allah. Juki, terus lu sekarang datang nemuin gue. Ada urusan apa? Gue mau minta tolong sama lu, Bang. Tolong bantu untuk tangkap Jalal. Karena dia udah ngebawa uang 1 miliar itu ke rumah ibunya. Dan dia udah ngebunuh kita semua. Juki, kalau menurut gua urusan nangkep Jalal itu bukan hal yang sulit. Bisa jadi sulit kalau kamu nggak punya barang bukti yang kuat. Bang, kalau emang abang butuh barang bukti, itu sidik jari Jalal banyak, Bang. Di tenda ada. Di mayat kita masing-masing juga ada, Bang. Ya, oke. Oke, Juki. Nanti... nanti gua urus semuanya. Juk. Halo, pagi. Oh, kamu, Ri. Gimana kabar papa mama? Tunggu, tunggu. Pelan-pelan, Ri. Coba ceritakan sama om ada apa ini sebenarnya. Vivi. Aku ya, gara-gara aku kalian kesini. Aku sayang sama kamu, Tin. Aku sayang. Aku juga sayang sama kamu, Cuk.